Puncak masih terus diserbu ribuan pengunjung di akhir pekan. Pasar Minggu pagi ribuan kendaraan antre menuju kawasan Puncak di Simpang Gadok hingga mengular sepanjang 3 km. Seperti yang terlihat dalam pantauan drone di kawasan Simpang Gadok ini, ribuan kendaraan roda 4 dari ruas tol Jagorawi terlihat ramai bergerak menuju Puncak hingga menimbulkan kemacetan. Seperti kita ketahui, kawasan Puncak selama ini menjadi kawasan favorit bagi warga Jabodetabek dalam berekreasi. Sementara guna mengantisipasi kerumunan, petugas gabungan Satpol PP, Dishub Kabupaten Bogor, dan TNI Polri terus memberlakukan kebijakan ganjil genap, di mana hanya kendaraan yang bernomor sesuai saja yang diperbolehkan menuju Puncak. Yang bisa kemarin, mutar.